berdua nih. Enak juga sih. Woi bro, woi. Ah, apa bro? Baik baik bro. Nih, gue mau minta bantuan dari lu berdua. Apa nih? Kayaknya kebingungan banget. Iya, nih gue bingung banget nih. Jadi gini, gue mau nyari makanan tradisional nih. Nah, jadi lihat nih, kayak gini. Iya. Yeah. Ya kan, enak nih. Tapi gue mau nyari makanannya di mana? Oh, itu mah cucur bro. Oh, cucur. Oh. Jadi gini bro, gue kenalin ya. Ini ada aplikasi. Tepatnya review makanan tradisional se-Indonesia. Oh, review. Iya, namanya Rima. Rima. Artinya review makanan tradisional. Nah, jadi di kelebihannya apa tuh? Nah, di aplikasi ini pertama itu praktis, bro. Oh, praktis bisa dapat Rima aja. Iya. Dan selebihnya gratis. Ulasannya lengkap. Iya. Lumayan ya. Makanya, bro, download sekarang juga Rima. Oh, oke deh. Iya. Tulis Rima. Iya. Nah, di sini tuh bro, lu bisa milih makanan tradisional apaan aja nih bro, dari semua tempat. Oh. Iya. 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 Cepet lagi downloadnya. Cuma kecil dong. Iya. Dong, ya. Aplikasinya 1 MB doang bro. Iya. Mantap. Ramah kuota. Ya udah deh, mending gue cari makanan tradisional di Rima aja. Iya. Biar gampang nih, gampang juga nih. Oke, siap. Oke bos. Oke. Terima kasih bro. Siap siap. Oke tuh. Ayo. Ya. Kita cari. Yuk. Halo semua, saat ini kami berada di Universitas Persibuana, berada di Festival Entrepreneur pada tanggal 21 Desember. Festival ini bertujuan untuk menampilkan karya-karya mahasiswa dalam bidang bisnis. Kalau bukan kan kasih mobil. Kalau kita untuk